Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Cerita Pria 2 Tahun Hilang. Pas pulang bangun rumah ortu, ramai jadi omongan tetangga. Sahabat Sejuta Kisah, rezeki seseorang telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya perlu berusaha dan berdoa agar diberikan rezeki yang berkah. Seperti pria dalam video berikut ini. Pria berikut ini menceritakan kisahnya melalui sebuah video. Dalam video unggahannya, ia mengaku sempat menghilang 2 tahun. Akan tetapi, siapa sangka setelah kembali, ia dapat membangun rumah untuk orang tuanya. Kisahnya itu lantas viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari netizen. Bahkan videonya itu kini telah dilihat lebih dari 2,4 juta kali. Berikut ulasan lengkapnya. Melansir dari akun TikTok @suhasastra, pemilik akun TikTok membagikan ceritanya melalui sebuah video. Dalam video tersebut, ia mengaku viral di kampungnya lantaran telah 2 tahun menghilang. Setelah 2 tahun menghilang, diketahui pria itu kembali dan membuatkan rumah untuk orang tuanya. Viral di kampung karena 2 tahun hilang, pas balik buatin rumah ortu, tulisnya dalam keterangan video. Melalui unggahan tersebut, terlihat proses pembangunan rumah pemilik akun. Rumah itu tampak dibangun besar dengan 2 lantai. Terlihat beberapa pekerja tengah mengerjakan pembangunan rumah tersebut. Rumah itu tampaknya akan menjadi rumah yang mewah. Ya gitu deh, tulisnya dalam keterangan unggahan. Video unggahan akun TikTok @suhasastra itu lantas viral di media sosial. Bahkan video itu kini telah dilihat lebih dari 2,4 juta kali. Melihat unggahan tersebut, para netizen pun memberikan beragam komentarnya. Seperti beberapa netizen berikut ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tulis akun gak jelas. Semoga nular, amin. Sambung akun TikTok baru. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.